Halo sahabat tani, selamat datang di channel Della Vlogs. Salam kenal semuanya ya, semoga sehat-sehat selalu dimanapun berada. Amin. Pada video kali ini teman-teman, yaitu semai benih cabai rawit hibrida pelita 8F1. Barangkali teman-teman sudah pernah menonton video saya sebelumnya waktu unboxing benih ini, dimana benih ini saya beli di marketplace Shopee. Nah, sekarang baru kita semai teman-teman. Oke, sebelum kita semai, nanti kita akan semai ini mulai dari awal hingga ke lahannya untuk menaburkannya hingga menutup. Oke, sekarang yang pertama-tama kita lakukan yaitu membuka dulu bungkusnya ya teman-teman. Apakah bijinya masih bagus? Nah, kita pastikan ya. Dan udah pasti juga kita buka ya teman-teman, karena kita akan membuatnya. Oke, sekarang kita buka ya. Nah, seperti ini bijinya ya teman-teman. Kelihatannya bagus sih. Mudah-mudahan nanti hasilnya bagus juga ya teman-teman. Karena nanti bukti nyatanya ketika kita semai di lahan, kalau tumbuh semua berarti itu bagus ya. Yang kedua yang kita lakukan adalah benihnya kita rendam dulu dalam air. Jadi teman-teman sediakan baskom atau wadah untuk menyimpannya ya, seperti ini. Dan kemudian kita masukkan benihnya ke dalam. Nah, jadi biarkan 6 sampai 12 jam ya, atau 1 hari kalau misalnya di siang hari. Kalau misalnya di malam hari berarti dari jam 6 sampai jam 6 pagi ya, dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Karena ini bijinya sudah lama kian ya, dan tentu sudah mengeras dan harus kita rendam dulu biar bijinya mengembang ya, mengembang, dan tentunya nanti ketika ditanam tunasnya lebih cepat ya, seperti itu teman-teman. Setelah sudah sampai targetnya 6 jam atau antara 12 jam, ini airnya sudah bisa dibuang ya teman-teman. Ambil bijinya, ditaruh ke wadah atau berupa kain biar airnya meresap. Setelah itu teman-teman sudah bisa menyemainya ke lahan yang sudah disiapkan. Yang ketiga, sebelum disemai disiram dulu lahannya dengan air ya teman-teman. Ini wajib kita lakukan sebelum kita taburkan benih di atas tempat pembibitan cabai atau lahan yang sudah kita sediakan. Jadi biar lahannya lembab dulu, dan lakukan secara merata. Nah, seperti ini teman-teman. Yang keempat, taburkan benih tipis-tipis secara merata di atas lahan atau tempat pembibitan cabai yang sudah kita sediakan. Nah, lakukan seperti ini teman-teman. Kita melakukan secara tipis-tipis supaya cabai atau benih yang kita semai di atas tempat pembibitan cabai kita nanti tumbuh secara merata ya. Dan kemungkinan kalau misalnya tumbuh secara merata, tentu kesuburannya maksimal ya teman-teman. Jadi tidak ada yang berdempet-dempet atau berhimpit-himpit satu sama lain. Seperti itu teman-teman.
Yang kelima, tutup lagi dengan tanah ya, tipis-tipis. Jadi lakukan secara merata ya teman-teman, agar tertutup semuanya. Yang keenam, siram lagi dengan air biar lembab bagian atasnya yang sudah kita tutup tadi tanah tersebut ya teman-teman. Yang ketujuh, tutup atasnya dengan plastik, boleh terpal juga, boleh karung, boleh seng atau papan dan lain-lain sebagainya, boleh teman-teman ya. Yang penting tertutup. Tujuan kita kenapa menutup supaya terhindar dari gangguan hama atau hewan-hewan yang akan merusak nanti lahan atau tempat pembibitan kita, dan juga dari hujan, terus dari paparan sinar matahari. Yang kedelapan, kita memantau terus ya teman-teman ya, benih tumbuh paling lama 5-7 hari ya, dan bila sudah tumbuh sudah bisa dibuka kembali penutupnya. Nah seperti ini teman-teman cara semai benih cabai rawit hibrida pelita 8F1, dan nantikan bagaimana video kami selanjutnya ketika sudah tanamannya tumbuh ya, dan tentu saya akan upload kepada teman-teman. Sampai jumpa kembali.